si bungsu lapar minta dibeliin makan. Katanya dari pagi belum makan. Anak kedua minta sepatu buat sekolah, yang lama jebol jempol kaki sampai nongol. Si cikal malas berangkat ke sekolah karena SPP sudah telat 3 bulan. Baiklah anakku, tunggulah sebentar, ayah nyari dulu uang pinjaman. Pinjam ke teman-teman atau kasbon potong pas gajian. Kasbon tak ada jawaban. Minjem uang ke teman-teman, seminggu baru ada jawaban. Katanya cat gua tenggelam. Profesiku cuman kerja serabutan, gaji sebulan cuman cukup buat makan. Pergi pagi pulang sampai larut malam, pulang kerja langsung nyari orderan. Ngojek nyari buat tambahan. Tak lama turun hujan tak dapat orderan, anak-anak tak sabar menungguku pulang. Pulang bawa makanan. Aku tak tahu lagi, otakku terkunci. Tiap hari berkelahi dengan nasib. Nasib, nasib. Si bungsu lapar minta dibeliin makan. Katanya dari pagi belum makan. Anak kedua minta sepatu buat sekolah, yang lama jebol jempol kaki sampai nongol. Si cikal malas berangkat ke sekolah karena SPP sudah telat 3 bulan. Baiklah anakku, tunggulah sebentar, ayah nyari dulu uang pinjaman. Minjem ke teman-teman atau kasbon potong pas gajian. Kasbon tak ada jawaban. Minjem uang ke teman-teman, seminggu baru ada jawaban. Katanya cat gua tenggelam ketiban cat orang. Ketiban cat orang.